jalan-jalan ke Semanggi. Cakep. Pulang-pulang nggak pakai kaos. Waduh. Ini pesan dari kami untuk kamu para penggiat kungsos. Kursus BFV Katedral di kanal BFV Production. Oke, sekarang kita lagi di mana sih, Van? Kita lagi di sini aja. Sumpah garing. Oke, ayo kita ulang lagi. Sekarang kita lagi di mana nih, Van? Kita lagi di gereja kita tercinta, gereja BFV Katedral Bogor. Mau ada apa sih hari ini? Hari ini ada cinta. Ada cinta yang kurasakan. Langitnya bagus gak sih, Pan? Iya, ada burung. Kebanyakan di rumah nih, guys. Jadinya kayak gini. Jadi, guys, kita di sini mau nyampein sebuah pesan loh. Kira-kira pesan apa ya? Mau tahu pesannya apa? Yuk langsung aja. Check it out! Teman-temanku, para pegiat komsos dimanapun kalian berada. Terima kasih karena telah membuat cerita baik di masa pandemi yang sangat baik. Terima kasih atas semua tulisan, jepretan, dan editan yang menjadi teman di kala sendirian. Terima kasih karena mau berjuang bersama di tengah segala keterbatasan yang ada. Terima kasih atas misa yang terselenggara bagi semua umat yang sedang di rumah aja. Teman-temanku, memang kadang lelah dan jenuh datang tanpa diundang. Memang kadang suara, gambar, jaringan, tiba-tiba gangguan. Tetapi kami yakin, dengan iman, pengharapan, dan doa, masa ini akan kita lewati bersama-sama. Teman-temanku, percayalah. Apa yang dibuat dengan hati, tidak akan berjalan sendiri. Dan apa yang dibuat dengan rasa, pasti akan sampai pada penikmatnya. Dan percayalah, semua karya yang kita hasilkan akan membuat orang punya harapan. Nah, jadi seperti itu guys, pesan-pesan yang ingin disampaikan dari tim Komsos BFV Katedral Bogor kepada semua pegiat Komsos di seluruh dunia. Mungkin kita memang harus belajar kehilangan sejenak untuk dapat menghargai sebuah kesempatan. Kita tabung dulu rindu sampai saya tiba untuk kembali bertemu. Selamat hari Komsos dunia, sahabatku. Teruslah memberikan energi positif dalam setiap karya pelayanan yang kamu lakukan.